Assalamualaikum. Oke, kenalin nama aku Danang, mahasiswa Yarmouk University, Fakultas Syariah, jurusan Fiqih wa Usul. Dan aku Uzma, mahasiswa Yarmouk University, Fakultas Syariah, dan jurusan Dirsat Islamnya. Alhamdulillah, kita dari Islah 25, baru banget lulus kemarin, haflah bulan Juni, tanggal 19, ingat kan semuanya? Nah, berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan kita di Yarmouk University di Jordania. Alhamdulillah, kita bersyukur banget kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk belajar di sini. Nah, gimana kabarnya teman-teman di Husnul ya? Masih sehat semua ya? Oke. Kayaknya masjid berubah nih sekarang ya. Gak apa-apa, yang penting jangan lupa itu kubah, jangan sampai berubah, oke? Nah, gimana teman-teman kelas 12 khususnya nih, bentar lagi berpisah, bentar lagi lanjutin kuliah, UTBK, stres sama kita juga dulu stres. Oke, jangan lupa semangat, jangan lupa ikhtiar, jangan lupa tawakal. Ya, semoga semuanya dilancarin, oke? Iya. Ya, di sini sekarang aku dan Danang mau ngejelasin gimana keseharian kita di Yarmouk University dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, pokoknya ikutin kita terus gimana sih jadi mahasiswa di Jordania yang bener-bener, ya pokoknya gitu-gitu. Stay tune terus, okay. Sampai jumpa. Check it out. Halo, selamat siang semuanya. Nah, sekarang kita mau berangkat ke kampus. Nah, kalau di sini enaknya kita masuk kampus sesuai jam yang kita pilih. Nah, sekarang madkhul ila sunnah nabawiyah. Aku ngambil yang jam 12.30. Nah, kita ke kampus itu tuh deket banget. Jadi nggak perlu ngeluar biaya lagi buat transportasi kampus. Cukup jalan dan itu cuma makan waktu sekitar 4 menit. Ayo, kita ke sana. Sekarang udah nyampe di kampusnya. Ini namanya Bawabah Al-Gharibiyah atau kalau di bahasa Indonesia Gerbang Barat. Nah, tinggal masuk dan kita belajar. Dadah. Yarmouk University merupakan salah satu universitas tertua di Jordania, didirikan pada tahun 1976 dan terletak di kota Irbid, Jordania. Universitas ini memiliki 9 fakultas dengan program sarjana dan pascasarjana, di antaranya Fakultas Seni, Pendidikan, Teknik, Sains, Seni Rupa, Ekonomi dan Ilmu Administrasi, Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Syariah dan Studi Islam, dan yang lainnya. Rata-rata, mahasiswa asing yang berada di universitas ini mengambil Fakultas Syariah dan Studi Islam. Jurusannya macam-macam, seperti Fiqih wa Usuluh, Usuluddin, Dirasat Islamiyah, dan Masarif Islami atau Perbankan Islam. Dan di antara itu, ada juga yang mengambil Fakultas Adab atau Sastra, mengambil Sastra Bahasa Arab. Oke, alhamdulillah kita baru selesai pelajaran matkul itu madkhul sunnah. Ya, karena kita syariah, jadi kita belajarnya fikih, madkhul sunnah, terus qawaid dan macam-macam. BTW, madkhul sunnah itu apa sih, Nam? Ya, madkhul sunnah itu sebenarnya udah pernah kita pelajarin di Husnul kalau dulu. Aku sama Ustaz Mulyadin ya, mudir kita tercinta gitu kan. Dan aku sama Pak Irman. Jadi tentang mustalahul hadis, tentang hadis-hadis. Oke, alhamdulillah kita syariah mempelajari dari rinci, di sini rinci banget dan di dosennya itu penjelasannya juga enak banget dan kita juga bisa pilih dosen, pilih waktu, sefleksibel itu, pokoknya tinggal kitanya istiqomah mungkin. Dan buat bahasa ngajar dosennya itu rata-rata pakai bahasa baku Arab atau bisa pakai bahasa Amiya. Iya, campur gitu fusi sama Amiya, pokoknya itu bisa lah. Aneh tahu teman-teman, Ustaz pinter bahasa Arab semua kan ya kan? Pada lapar gak nih? Lapar. Yaudah yuk kita ke kantin. Biasanya selang dari pelajaran satu ke pelajaran selanjutnya kita tuh biasanya nunggu di kantin. Nah, kantinnya di sebelah sana. Ayo sekarang kita ke kantin. Guys, ini dia kantinnya. Biasanya kita pada ngumpul di sini, istirahat di sini, ngopi, makan sarapan. Pokoknya di sini banyak banget menunya. Terus bisa dibilang harganya mahasiswa-able ya. Ya. Daripada kita jajan di luar, mending jajan di kafetaria. Ya, betul. Yarmouk. Gitu. Jadi kita dari kafetaria. Sekarang kita ke perpus. Kita ngomongnya nggak boleh berisik. Di sini kan ada di perpus ya. Ayo ikutin. Banyak dari buku-buku di sini yang kita bisa pilih dari mulai buku syariah, buku IPA, kedokteran, teknologi dan masih banyak lagi. Karena emang di sini pilihan bukunya banyak, terus juga maktabahnya gede banget. Itu 3 lantai ya guys. Ya begitulah keseharian kita sebagai mahasiswi dan mahasiswa Jordan. Okay. Terus juga banyak banget pengalaman culture shock atau adaptasi-adaptasi yang harus kita laluin dan itu
buat pengalaman kita. Ya ngomong-ngomong ya, by the way, bener-bener yang adaptasi banget tuh sudutnya. Cuaca di sini ada 4 musim dan kebetulan di penghujung tahun ini kita lagi di musim dingin, di winter ya. Dan suhu rata-rata itu nggak pernah lebih dari 15 derajat, bahkan pernah cuma sampai 13 derajat ya. Mungkin kalau di Irbit, kita kan di Irbit, itu masih wajar. Kalau di Aman sama di Muntah udah sampai 3 bahkan 0 ya. Ya pokoknya itu banget. Kita nanti kita bakal main salju juga, pokoknya seru banget di Jordan. Dan masuk sekolah, masuk kampus ya, masuk kuliah itu dari hari Ahad sampai hari Kamis. Terus buat liburnya itu hari Sabtu dan hari Jumat. Jumat Sabtu. Nah, buat Jumat nih ya, buat para jantan, para laki-laki, jangan kalian malas Jumatan karena itu wajib. Nyawa kalian cuma 3 ya. Jangan pernah batal. Jangan pernah bolos Jumatan. Oke, ngomong-ngomong, besok kan hari Jumat nih. Jumatan lo ya. Oke, see you. Sekarang udah hari Jumat dan sekarang kita udah ada di Masjid Jami'ah. Ya, Masjid Jami'ah. Masjid Jami'ah itu masjid kampus ya. Masjid di Yarmouk, namanya Masjid Samahah Nuhul Qudoh. Nah, Syekh Nuhul Qudoh ini adalah salah satu ulama karismatik di Jordania. Begitu terkenal dan begitu masyhur. Pokoknya orang-orang Jordania pasti tahu siapa Syekh Nuhul Qudoh. Dan ya sekarang udah berhubung waktunya udah sholat Jumat, sekarang udah jam 12. Oke, okay. Kita masuk aja. Oke, okay guys, kita ikutin masjid ya, oke? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya tuh kita bisa pergi jalan-jalan ke berbagai banyak destinasi, misalnya Petra, terus Dead Sea, terus ada Ashabul Kahfi, dan masih banyak lagi. Itu destinasi bersejarah? Iya, bersejarah semua. Pokoknya kalian tuh nggak rugi kuliah di sini karena kita sekalian jalan-jalan juga dan sekalian belajar sejarah. Ya, begitulah keseharian kita sebagai mahasiswa Jordan. Ya, mahasiswa Indonesia yang ada di Jordan. Dan pokoknya ditunggu banget buat adik-adik Islah berikutnya untuk bergabung bersama kami di Islah Jordan. See you. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.